Halo guys, kembali lagi di Etutu Channel. Di sini gue mau main game Clash Royale. Gue akan main game Clash Royale dan di sini ada event terbaru yang bernama Clans War. Di sini kita akan perang sesama clan, tapi sebelumnya di hari pertama kita akan mengumpulkan beberapa kartu. Dan untuk mendapatkan kartu tersebut, kita harus yang namanya menyelesaikan beberapa challenge. Di sini ada 3 challenge. Pertama, langsung aja ke gamenya, daripada lama-lama. Di sini kita pakai deck kita sendiri ya. Susah kartu. Dia itu lagi. Oke. Ampun. Level LWG emang lebih tinggi. Tapi sayangnya ada Princess Tower, ditembak-tembakin sampai habis jadinya. Buset dah, ini nge-cheat atau apaan anjay, bisa banget itu. Aduh, gila banget ini orang. Aduh, kalah lagi. Oke, kita sekarang punya 2 kesempatan lagi untuk bermain. Dan di sini gue pakai ini aja deh, lebih gampang. Aduh, lama tapi kayaknya itu dari clan. Kita minta bantuan sama clan kita untuk 2v2 challenge. Ini aja deh, dia sendiri lawan musuh. Oke. Oke, mantap. Ya. Kenapa sih harus belok segala? Aduh. Oke, di situ ada di atas kanan ada gambar mata dan warnanya biru. Itu berarti bukan kita yang nonton. Dan ya didukung gua. Bisa. Tadi dikit lagi padahal. Oke, masih bisa. Terus.
Buset, 4 clan gue non 4 orang dari clan gue nonton. Nah, oke, lanjut. Nah, dikit lagi pada hal tanggung. Ayo maju, maju, maju. Di setrum, jay. Di setrum sama 2 Electro Wizard. Tadi kan gue kalah dapat clan, dapat apa namanya, peti kecil. Kalau kita menang dapat peti besar. Tujuan untuk mengumpulkan peti-peti ini adalah untuk ya koleksi clan kita, untuk yang untuk digunakan besok di Clan Wars di hari kedua. Oke. Apa ya ini? Kita takut kalau kalah nih. Gue ganti deck dulu ya. Oke, coba. Semoga aja gue menang. Gila, ini emang susah banget. Pasti. Aduh, cepetan. Untung aja ada sih. Capek ngecut banget sih gue. Waduh lah. Aduh, hebat banget gue. Licik banget kan gue. Oke guys, sampai gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Okay. Oke, okay, apa tadi gue lupa bilang ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen.